Halo sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini saya mau menjelaskan tentang manggar saya, manggar muda atau manggar kolang-kaling yang muda ya. Ini manggar saya sudah dilakukan pemukulan sebanyak 18 kali, tapi saya belum memotongnya. Nah, kadang-kadang teman-teman kita yang melihatnya bertanya, "Bang, itu manggarnya sudah 18 kali pemukulan, kenapa tidak dipotong?" Nah, itu. Jadi kita ingin berbagi, kenapa kita tidak memotongnya? Karena apabila teman-teman sekalian ataupun saudara-saudara, sahabat-sahabat mengalami seperti ini, jangan memotong manggar ini dulu. Sebab di seberang sini ya, ada manggar yang mau pecah ya. Nah, ini dia. Nah, apabila ada manggar seperti itu, nah, seperti ini ya, yang hampir-hampir mau pecah ataupun hampir keluar manggarnya, sebaiknya ini jangan dipotong dulu, sebab akan mengalami kemacetan. Nah, jadi kita menunggu sampai bunga manggar tadi itu yang masih terbungkus sampai dia pecah, setidaknya keluar setengah meter ya. Apabila dia sudah keluar sebanyak setengah meter, baru ini kita potong. Oke sahabat, sampai di sini dulu penjelasan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya tidak bermalas-malasan untuk membagikan video saya, supaya saya tetap semangat untuk membagikan video saya dan pengalaman-pengalaman saya. Oke, terima kasih. Apabila ada perkataan saya yang salah, tolong dimaafkan, dan salam satu tanggal.